Perhelatan Sanur Belek Festival 2017 diselenggarakan di Pantai Sanur, tepatnya di Maisonette Area Ina Grand Bali Bed, Bali, 9 sampai 13 Agustus 2017. Berbicara kesenian lokal di Bali memang tergolong unik. Ibarat tombol sirine, saat dibunyikan maka para wisatawan akan berdatangan ke Bali. Daya magnetnya kesenian Bali memang luar biasa, jadi tak salah bila daerah Bali mengemasnya menjadi event yang bertujuan mendatangkan wisatawan. Salah satunya Sanur Belek Festival 2017. Perhelatan Sanur Belek Festival 2017 diselenggarakan di Pantai Sanur, tepatnya di Maisonette Area Ina Grand Bali Bed, Bali, 9 sampai 13 Agustus 2017. Semua program dikemas dalam nuansa Indonesia. Festival yang sudah berlangsung ke-12 ini merangkul berbagai komponen masyarakat untuk merayakan keberagaman warga. Memdomikan semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika, kegiatan ini sangat tepat dan sesuai dengan subtema yang diusung, yaitu The New Spirit of Heritage. Sanur Belek Festival 2017 ini akan ada 27 agenda kegiatan yang bisa dinikmati wisatawan yang datang ke Sanur. Ke-27 kegiatan itu adalah equipment aktivis, bersih-bersih pantai, coral plantation, pelepasan tukik bayi penyu ke laut, exhibition plantation and festival exhibition. Selain itu juga ada Sanur Creative Expo, cultural, music and art performance, horticultural, culinary, food festival, food heritage, painting, painting on the spot, body painting, lomba fotografi, eksibisi, foto, fotografi, aktivitas olahraga, festival layang-layang, pan games, pan runs, turnamen golf, jukung race, turnamen mancing, kid zone, dan village cycling tour. Pestanya memang tanggal 9 sampai 13 Agustus, tapi rangkaian kegiatan telah dimulai dengan Sanur International Kid Festival, lomba layang-layang tingkat internasional. Saat ini sudah ada 23 negara. Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 3
jalan 27 Bali yang bertajuk Bhinneka Tunggal Ika. Itu merupakan hasil bidikan para fotografer Bali yang melalui tahap seleksi dan dipilih 34 foto untuk dipamerkan dan berlangsung mulai tanggal 4 hingga 19 Agustus 2017. Rangkaian Sanur Balik Festival 2017 ini akan ditutup dengan Sembali Riat 17 yang akan berlangsung pada tanggal 15 Oktober 2017. Event perlombaan yang menggabungkan tiga cabang olahraga atletik yakni renang, perlombaan bagi atraksi seni budaya dan Indonesia. Yang lagi jalan-jalan juga, wow, mesti mulai jaga bayi ini, jaga hatu ini, mangga antek, stater.